Sebelumnya Indonesia merdeka, Indonesia kan dijajah Belanda. Tahun 42-43. Nah, itu kan negaranya keruh karena dijajah Belanda. Islam, agama Islam hampir punah kena pengaruh Belanda. Niku ngene kan sing diucelakan bahasa Belanda. Nah, milanipun Mbah kula niku riyin ngawontenaken kesenian tradisional tari seni angguk. Sampai sekarang masih ada angguk. Sebab niku nggih Mbah kula niku diipuk-ipuk terus. Pertama kula seneng niku, seneng tumut penganggup. Kulo nembe umur 6 tahun pun gak ada rasa seneng. Lalu ku mulai kulo tumut seni tari angguk dereng sekolah kulo niku. Nah niku kan sampai seniki ternyata kulo tasih seneng mawon, boten-boten bakal ilang senenge niku nang wonten bidang seni tari angguk. Generasi pertama wonten Mbah kulo. Lah niku sedereng merdeka. Sesampunipun merdeka Belanda bubar, ini kan kecepung ke Jepang. Nah Jepang ini pindah ke Bapak Kulo. Nah ini mulai Bapak Kulo Jepang. Ngantos tahun 80 ini tembe diturunakan ke Kulo. Eta bela kami kepada Tuhan punya rumah. Minta maaf kepada Tuhan sekalian. Yang datang kemari, mari adik di kumpulan. Kumpulan ini tidak punya kesalahan. Teko nggih dugi teng Jawa Barat. Paling terjauh ke Jawa Barat di Semarang. Mriki mau sih sekitar lain kecamatan, juga lain lurah itu yung-yung buat sering-sering itu lain kecamatan. Tapi satu kabupaten Purbalingga. Biasanya itu jam 09.00 sonten ngantos beduk subuh. Nggih. Siang ini itu rumiyin itu siang dalu. Nembe mawon mriki sepet kula sing nyepeng tahun 80 pun jarang sing nanggap siang. Pindah lutok nih. Menariknya ini sepindah sih. Bener-bener seneng. Pindahnya penonton. Karena sangat sing nonton. Lebih seneng malih nih. Ini ku menarik ya penontonnya kata nih Pak. Langkung menarik. Thank you.
diwastani seni anggup. Jogeden iku kebanyakan joget kepala, menganggukkan kepalanya. Kalau ketemu sama Islam, dan Islamnya itu kan berjabatan tangan dan menganggukkan kepalanya. Pertama niku lho, sampai sekarang itu di tempat orang hajatan. Niku wolu, ya dan sing paling ajeng niku namanya Mbarep, untuk memimpin yang di belakangnya, ya yang itu kan 8 penarinya, yang 4 itu namanya prajurit, itu aja. Yang paling belakang 2 buntil namanya kecer, gitu lah. Untuk lelucon. Tuane seneng karo kesenian angguk lan 2 kaline kowe ya mengandung artis kang berjanjian. Iku berjanjian, jadi kita mengajak teman-teman kanca-kanca kon pada melu angguk karena apa senenge ya bagi pemuda ya wong nom-nom kowe sing nonton kowe akeh ayu-ayu. Jadi senenge ngono. Ya bujangan sekitar umur sekitar 12 tahunan. Ya pertama ramaku seneng, ya mungkin sekarang kayak dalangnya mungkin mungkin kayak anaknya kayaknya ramane seneng, mungkin anaknya ya seneng nang bidang angguk. Alhamdulillah aku seneng di melu, aku terus melu terus. Ya neng pendapatku angel, masalah apa? Setiap lagu-lagu ke jogedane lain-lain, lan belum tentu ibaratnya neng secara wong liang langsung mlebu masuk ke urung bisa lah, angel termasuk ke angel, karena setiap lagu ke beda, ibaratnya gerak lagunya ke beda-beda. Mas kayak kan hari jadi Purbalingga, aku diundang neng Pak Marjoto kon melu pentas neng alun-alun. Ayo melu angguk, umben, neng alun-alun, nggo pentas. Terus aku jawab, emang orang anak sing lain, orang kian kok, kudu kok, gitu. Aku pas nonton neng gane dulure, karena angguk gue apik gitu loh. Nek agi godek, apik kayak, agi godek kayak gitu. Budaya Indonesia, ngapa ngisin? Iya mbak cerita, pas angguk gue apik, jadi wis langka sing gelem nari angguk, terus aku jadi gue pengen.
pas pertama angel karena urung apal gerakannya. Sesuai wis penak. Iya. Ya itu bisa harus ibaratnya anak penegak penerusnya lah. Ya insya Allah mungkin ya ada lah. Mungkin kan sini kan ya kayak yang dulunya ngendang ya juga itu kan bisa bisa nang bidang angguk. Yang ikut narik juga sama saya juga ya bisa itu. Nggih carane nggih. Kula celuk niku bocah wonten bocah dolan mriki kula lirihi dek kok gelem milu ngangguk apa ora. Nggih purun. Kuwi temenan purun. Estu Pak ngoten. Angger wayahe temen-temenan nyontek ngomong karo bapakmu. Ngoten niku kula tras tenggene jenengan niku ngeteng bapak kula matur teng bapak niku bapak menyelenggarakan. Jadinya jadi sudah terus masuk gitu. Gampang mau nih Pak. Anak mending batir ngene. Carane? Iku kon melu angguk kaya pas Pak Mario tunggu damaring aku. Ngrayu-ngrayu. Iya. Niku kudu ndeleng angguk dhisik. Nek menurut apik ya kudu melu. Pakane ini jelas-jelas benten. Rikolo riin itu masih jarang pakaian. Pakaian sederhana. Kalau sekarang pakaian sudah rapi. Lala kusit kan ini namun pertama beduk, genjering sekawan, namun kendang. Ini ku musiknya masih ajak zaman kuno. Soalnya mbetan-mbetan kayak ini dirubah. Jadi tidak sesuai sama pakemnya niki dugine sepriki pun wonten kula sing kula robah amargi yen tasi mulusaken secara kuno kurang menarik Pak nggih niki kula tambahi secara lagu Banyumasan nggih selingan harapane nek angguk kowe bisa apa ya terus dipentasna terus ora punah ben ora punah.